saat ini kami berada di kelompok tani Sri Rezeki, tepatnya di lahan milik ketua kelompok tani Sri Rezeki, yaitu di tempatnya Pak Tondo. Nah, pada kesempatan ini lahan Pak Tondo itu sudah berkali-kali menggunakan teknologi NASA. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Tondo, ini luas lahan berapa, Pak? Luas lahan 3.200 meter persegi. Jenis padinya apa, Pak? Padi ER64. Bibit yang saya tanam umur 20 hari. Jarak tanamnya pakai sistem legowo. Sistem legowo 41, Pak, ya? 41, ya. Legowo 41. Produk yang digunakan dari PT NASA, Super NASA, Granul, Grand Star, Pestona, Harmonic. Super NASA Granul berapa sak? 3 sak. Glionya? 5 dus. Super NASA 250 berapa? 5 botol. Kemudian Grand Star? 4 dus. Pestona? 2 botol. Kemudian Harmonic? 3 botol. Kemudian cara penggunaan yang produk NASA tadi, Super NASA, diberikan pada umur berapa, Pak? Sekitar umur 20 hari 20 pertama, hari, ya. Yang kedua umur 35 hari. 35 hari. Ya. Dulunya saya campur sama itu, Super NASA Granul itu. Untuk penyemprotan Green Star dan Harmonic umur berapa, Pak? Umur 20 hari sama 40 hari. Campur dengan Pestona, Pak, ya? Ya. Dosis per tangkinya berapa, Pak? Dosis per tangkinya saya bagi antara umur 20 hari atau sampai 40 hari. 40 hari. Tapi saya gunakan dua kali saja. Dua kali, ya? Ya, dua kali. Umur 20 hari, dua dus, ya. Green Star. Kemudian umur 40 hari 200 hektar gitu. Ya, menurut aturan dari produk NASA ini. Pupuk makro yang digunakan untuk lahan seluas 3.200 meter persegi ini berapa, Pak? NPK-nya 1 kuintal, lantas urea cuma 50 kg. 50 kilo. Ya. Hasil yang kami dapat setelah saya menggunakan produk dari NASA itu merasa memuaskan, sebab sebelum saya menggunakan dari produk NASA itu berkali-kali sudah saya coba bagaimana caranya itu kurang memuaskan, tapi setelah saya menggunakan produk dari NASA itu ternyata sekarang ini saya jual 3.000 meter ini seharga 10 juta ini. 10 juta. Maka umumnya itu rata-rata per 1.000 meter itu cuma 2 juta. Jadi 2 juta. Tiap 1 meter itu 2.000 meter. Ini sudah tiap 1 meter sudah 3.000 lebih. 3.000 lebih. Padahal hasil yang selama ini Pak Tondo yang paling tinggi untuk lahan seluas ini ditebas berapa, Pak? Cuma 6 juta. 6 juta, ya. 6 juta, 7 juta. 7 juta, ya. Ini paling tinggi paling 7 akhir. Juta, Pak, ya. Ya. Dan ini hasilnya sekitar sudah ditebas, sudah jadi nih, Pak, ya. Sudah jadi DP 2 juta saja. 2 juta. Ini. Jadi ditebas 10 juta, Pak, ya. Ya, 10 juta ini. Dari sisi anaknya tadi sudah saya amati ada yang 34 batang, ada yang 40. Jadi mungkin rata-rata bisa 30-an rata-rata. Anakan jadi, Pak, ya? Iya, iya. Oke. 20 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 40 bisa membawa sistem 41 dengan berat 7,6 kilo hasil upinan. Ya. Legowo 31 ini 7,5 kilo.
Dari hasil ubinan dengan luasan 2,5 x 25,5 meter persegi atau sekitar 6,25 meter persegi, hasil sistem jajar legowo 41 hasilnya 7,6 kilo. Jadi kalau diproyeksikan ke hektar sama dengan 7,6 kali 10.000 meter persegi dibagi 6,25 meter persegi sama dengan 12,16 ton. Jadi yang menggunakan produk NASA itu per hektar panen padinya menghasilkan 12,16 ton per hektar. Pesan saya kepada warga di warga pertanian di mana saja agar menggunakan produk NASA dan sistem tanam pola tanam sistem legowo. Mohon pada semua warga petani agar tanamnya serempak. Oke, Pak Tonto, itu aja. Terima kasih. Reporter Agus melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Salam NASA.